jelang dari Mataram, Seto uji kekuatan laskar sang bernyawa. Menjelang laga derby Mataram Jilid 2 antara Persisolo versus PSIM Jogja, pelatih Seto Nurdiantoro memuji kekuatan yang dimiliki laskar sang bernyawa. Pelatih PSIM Jogja, Seto Nurdiantoro, mengamati Persisolo memiliki kekuatan merata di semua lini, termasuk pemain di bangku cadangan. Menghadapi Persisolo di Jilid 2 pada putaran kedua ini, Seto mengatakan kondisi pemain baik-baik saja. Hanya ada beberapa yang dikhawatirkan kondisinya seperti Kapten Purwakayudi dan Beni Wahyudi. Di partai terakhir, PSIM Jogja mencatatkan hasil positif dengan menggulung Hizbul Wathon 3-1. PSIM Jogja tampil lebih impresif dibandingkan putaran pertama. Tak jauh beda juga ditunjukkan Persisolo di partai pekan ke-7 Liga 2. Persisolo mengalahkan Persijap Jepara dengan skor identik PSIM, yakni 3-1. Lawan Persijap Jepara, laskar sang bernyawa memiliki agresivitas tinggi menggempur pertahanan laskar Kalinyamat. Permainan impresif tersebut menjadi modal Persisolo saat menjamu PSIM Jogja di putaran kedua ini.